Halo teman-teman, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Kali ini gue pengen ngasih unjuk ke kalian bagaimana sisa pembakaran dari oli samping Idemitsu setelah pemakaian satu botol. Sebenarnya dulu gue udah sempet pernah pakai lama, cuma nggak gue dokumentasiin aja. Ini dia teman-teman, baru banget gue buka. Itu dia, ini headnya. Ini termasuk bersih ya, dia nggak becek, ada keraknya cuma nggak banyak. Eneos becek dan ini lebih kering dan keraknya lebih banyakan ini daripada Eneos. Ya bedanya tipis sih. Kemudian businya kayak gini. Tuh kayak gitu coy. Kalau busi sih tergantung setelan ya. Kalau setelannya becek ya dia kayak begitu. Tuh businya tuh. Menurut gue sih lumayan, karena mungkin gue setelan agak becek ya, jadi agak gosong. Gak apa-apa deh, yang penting headnya bersih, artinya pembakarannya bagus. Nah ini kita lihat head pistonnya teman-teman. Wah, ini termasuk minyaknya dikit banget ini ya, artinya dia terbakar semua. Nah ini head pistonnya. Iya nak. Ini head pistonnya lumayan tipis, ada sih, cuma tetap aja men, nggak sebersih Eneos. Tapi dibandingin oli yang lain, ini udah termasuk bersih men. Dan dia lebih kering, kalau Eneos becek, ini lebih kering tapi agak basah juga. Tapi dia nggak tebal men. Pakai kuku masih bisa terangkat, tapi nggak maksimal. Yaudah teman-teman, ini mau gue bersihin dulu. Persiapan untuk pakai oli samping selanjutnya. Beda tipis sama Eneos. Malah beda banyak. Tapi sih gue ngerasa kayaknya Idemitsu tuh pas mesinnya dingin tuh asapnya lebih ngebul daripada Eneos ya. Idemitsu kalau udah panas asapnya begini nih men tuh. Ada juga tapi tipis. Suaranya juga adem tuh. Empuk banget suaranya.